Halo guys, hari ini aku mau unboxing lagi. Maaf ya, aku udah lama, udah berapa tahun gitu ya gak unboxing. Pun berapa tahun sih, udah berapa bulan gitu. Oke, sekarang aku mau unboxing. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, ini sekarang aku unboxingnya. Kalian jangan penasaran ya, ini Tara. Ini ya, nih kita unboxing. Cik, aku mau buka ini dari aku mau buka ini. Oke, kita buka guys. Ini tas buat sekolah aku. Gede banget. Aku udah lama guys, aku udah enggak kayak unboxing lagi. Banget gede dari Jepang loh, Jepang kali, bukan dari Jepang loh. Kalian lihat kan labelnya loh, labelnya Jepang. Bukan Jepang, siapa ya, aku lupa, aku nggak tahu pokoknya ya. Wah, ini cantik guys. Oh iya, bisa gak? Kok kayak begini? Iya emang. Ini begini. Slating ini. Kayak begini. Iya, kok kayak begini? Iya, nanti kan ada ini nih, ada yang buat nahan. Ini bagus banget, ini ada ininya nih. Tapi bolong bawah-bawahnya. Iya, ini nanti buat nahan ini. Sini. Ya. Noh. Ini bolong. Iya, nanti kita buat... taruh di sini tapi bolong guys. Iya, kita sekat. Taruh sini tapi itu buat sekat sayang. Ini juga bolong. Iya, buat sekat kuku. Oke, coba kita pakai. Ini kita taruh ini dulu. Ini set. Kita tutup. Duh. Sini, boleh bantu? Kok gak bisa? Ini punya bantu ya? Enggak, ini. Oke guys, ini dan ini ya. Oke, ini belakangnya nih, dari belakangnya banget, coba ya. Udah. Nah, kalau ini tuh buat kayak di ininya nih. Buat nahan ya, biar ini. Ini buat nahan, ada nahannya dong. Yes. Kita ini. Kita kunci lah, gimana kayak cara ini tuh kayak begini nih. No, ini di kayak begini itu kita tutup. Nah gini, habis itu ini guys, ini kita ini nah mana nih. Gimana nih? Ini buat taruh tempat minum. Ini kita buka iris. Nah, kayak begini. Nah, kita buka guys. Ini ada buat penahannya guys, no. Ini sih tadi udah aku review. Nah, ini biar nahan gitu. Habis itu di ini di dalamnya ini kita bisa naruh buku-buku, tempat buku-buku sama tempat pensil ya. Kalau pensil kita mau taruhnya di paling di sini. Dan habis itu masih ada satu lagi guys. Begini, abis itu ini depannya masih ada guys. Nih depannya nih, depannya bentar ya. Okay. Ini depannya, nah ini tapi kalau depannya tuh sempit banget. Dalamnya sempit banget.
Kalau yang kata di itu di belakang nomba sempit. Habis itu nomba bagus banget nih namanya Happy Learning. Ini ada tulisannya nih. Aduh. Nah. Happy Learning. Nih masih ada lagi nih bagian sininya nih. Bentar ya, guys. Nih bagian sini. Ini salah ya di situ. Oh, ini juga awet banget loh. Ini tebel kuat sama kokoh. Habis itu ini tahan air lagi guys. Ini tahan air murah loh guys harganya. Aku beli 170 di online guys. Buka. Kebuka. Oke guys, coba aku pakai dulu. Maaf ya, Ari. Ini kepotong. Nah, ini kita bisa buka, ini bisa dibuka tutup. Habis itu kita pakai. Habis itu kita tutup lagi deh pakai ini. Nah, kita tutup. Nah, gini. Jadinya gini deh, guys. Gede. Gede banget. Gede. Nanti guys, aku bisa buat banyak guys, ini bisa sampai rumah, jadi bisa dimasukin ke tas ini. Nih, bercanda guys, cuma bisanya kucing bisa, tapi nanti kotor ya guys. Oke guys, dan ini dia kucingku. Aduh, nyakar. Ini bisa aku bawa ke sekolah nih sambil taruh tas. Muat banget itu. Ih, tangannya jadi glitter. No guys, muat kok. Kayak tangannya lagi tuh. Ambil lihat ya. Nih guys, dia ikutan vlog guys. Ikutan vlog guys. Ini kucingnya namanya pakai bahasa Jawa ya. Jadi namanya itu Irang. Irang gitu. Kenapa Irang? Karena dia itu warnanya hitam. Nih, masuk. Masuk. Pada dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.